Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember 2022 pukul 02.46 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak atau kurang lebih 5.176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu tampak berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi 0 detik. PVMBG mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.